Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigim Channel in the house aja. Kalau jalan itu bawa dengan makanan gitu ya kan. Kok garingnya? 170 orang. Banyak turun gear gopol net ya. Udang. Halo bang, halo bang. Udang ya. Kita kerojok guys ya. Sesuai dengan permintaan teman kita. Let's go. Let's spam ya guys ya. Let's spam teman-teman ya. Nomor 3 AFK, enggak apa-apa. Nomor 2 BTR guys. Pro player nih. Nomor 3 kemana? Mana aku tahu nomor 3 kemana? Lobby lah. Santai aja. Kita, wah, telat nih turunnya. Santai. Kemana mereka turun? Kita tabrak nih. Oh, ini ada satu yang nabrak nih, mantap nih. Kaget dia pasti ketemu 3 orang, 4 orang kan. Kaget gak lo, ha? Kena motion nagan gua. Jadi film-film. Mau gimana gak terjatuh tapi guys. Nah ini LG. Amin. Surprise. Orang. Pas dulu guys. Ada fisik. Ada fisik. Iya, yeah, maju. Port player nih BTR guys. Dia rush loh sama dia loh, patut squad. Butuh helm nih, gua gak mau kena penyasar guys. Nah, helm 3, mantap. Nope. Musuh di depan. Musuh nagan. Tinggal ya. Partintingan dia kira dia keras guys. Bukan yang itu bro, yang ini bro. Oh, M4 gua nyaris dicuri guys. Nyaris M4 gua nyaris. Pal-pali. Salah pencet pal-pali. Masuk zone guys. Masuk zone guys gitu kan. Search for vehicles. Siap, laksanakan BTR pro player, sabar. Kita digendong nih guys, senang guys. Kalau ada pro player gini, mantep nih. Fast 3, helm 3 plus pro player ya kan, in the house yuk. Auto cikikan dia, nah. Pinter juga dia. Pinter banget dia musuhnya. Pinter banget dia ngebom ya guys. Next level sih ini orang. Ngeselin. Let's go. Musuh di depan.
Jago ya musuh Azan. Pinter dia. Bukan apel-apel nih. Oke. Bye, have a great time. Kayak dulu ya. Kago ini. Ini musuh bukan musuh asal-asal nih. Gue yakin ini musuh jago. Let's go. Let's go bro. Jangan lupa bro. Maksudnya AFK bentar langsung mati tuh, kasihan ya. Habis ngelut, capek-capek ya kan. Istirahat bentar, mati. Semua di loot sama dia. Kena region mati nih bro. Supply kah itu? Iya ada supply dua depan. Musuh di depan. Remehin temen gue, dikirain bot kan. Orang rupanya. Orang itu bukan bot, boys. Jangan diremehin. Tembaknya enggak jelas gitu tapi akurasinya 99% guys. Jeder. Aduh, region. Enggak ada, enggak ada. Pasang godong kan. Oh, terdepan mobil tuh. Watch out. Iya. Yeah. Rata maksudnya. Jago juga temen gue. Baru gue bilang kayak manis temen gue. Pas ini nama gue. Timku pro player. Ini kok bisa sendirian ya? Oke, lompat yang terakhir itu udah low ya. Berarti tembakan si BTR sakit juga loh. 4 orang lah tuh kayaknya. 3 orang ya, 1 2 Kalian 6 Lalu lah. Belum tahu ditambah kita BTR aja. Mulu juga dia. Gua gak nyangka teman gua bisa ngebantai segitu banyak. Tadi gua mikir gua gak kenok-kenok musuhnya, supirnya gak kenok-kenok ya. Cuma udah kenok sama teman gua 2 orang. GG juga deh guys. Kan 3 musuhnya bertiga. Musuhnya partentengan sih. Belum tahu dia teman kita BTR tehnya. Woi, cepetan coy. Kau bukannya nge-heal dulu, ngelut dulu. Kayak mana sih? Nah, belum nge-heal dia. Mulai kenok dia. Yuk kita ambil supply lagi ya. Let's go. Let's go lecet, pak. Lecet gak suka yang lecet. Selin. Aduh, sisa 10 doang musuhnya. Woi, kalian termana sih? Ini yang pegang bagi di mana? Wah. Gue bingung rotasinya mereka gimana sih? Grojanya barusan diambil itu. Yang ngambil groja di mana ya? Tadi kan dropnya groja. Grojanya ini diambil sama musuhnya. Kayaknya ke apartemen. Oh, itu di apartemen fix sudah.
Watch out. Ini gue juga apartemen berarti, tapi bro aja lah, hati-hati kan. Oh, tembakin doi. Oh, nice. Nice, nice. Pasti kena ya. Dor. Dapat 2 ekor. Dep. Ini gua dapat semua. Terima kasih, bro. Yang gua bom mana tadi? Ini dia. Ganti dia. Temen kita AFK ditembakin bot kocak. Yuk, dapet yuk. Itulah gunanya granat nih ya. Granat itu paling mengerikan. Di turnamen juga paling disarankan tuh jago granat sih, jago granat itu akan memenangkan permainan. Karena kalau ngenokin atau ngekill musuh pakai granat tuh effortless. Gak ngurangin darah, gak ngurangin fast, gak ngurangin peluru. Jadi latihan pakai sniper granat tuh jauh lebih oke. Okay. Temen kita AFK berarti musuh sisa 5. Lima indah saya. Ada jebakan. Malah maju sih dulu Garut. Berarti rainbow ya isinya. Ada yang nembak tadi jauh? Jauh banget tapi yang nembak. Bunyi sampai fuh. Rainbow itu isinya. Dari situ kah? Oh iya. Bukan dari situ. Di mana ya? Oh, itu depan kita. Musuh di depan. Sniper gue sekarang GG juga guys. Sombong amat. Gak ada film. Sendirian dia naik bagi ya. Jona gerak cuy. Bisa 2. Bisa 3 guys. Skillnya gak banyak ya. Mau dimaklumin lah ya guys ya. Rotasinya juga gak jelas ini. Kita mau mengambil predikat top level mesin naga dulunya. Mau senagan rival. Oh. Ada yang nembak tapi gak tahu dari mana. Dari atas itu.
Shinagan gua one hit terus, guys. Udah kayak di film-film. Ceder, langsung kenok. Gak dikasih napas sama Shinagan rival kita yang luar binasa. Ceng 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 ceng. Bisa dua. Gimana ya? Wah, ada yang ngebom. Sumpah ada yang ngebom. Ada yang ngebom loh. Luar biasa. Lihat tadi perspektif yang berbeda biar ketahuan posisinya. Ada enggak? Terus tadi yang lempar bom di mana ya? Di rumah kah? Manakah musuhnya? Enggak ada loh. Satu-satu ini semuanya jadwalnya. Bangke 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 bangke. Kenapa harus tembak? Ayo tembak lo temen gue. Oh itu dia tadi. Watch out. Kita manfaatin rendernya ya. Ini ya. Manfaatin render, guys. Let's go. Sudah kalau mau ngeras. Sebenernya gue pengen main jauh, guys. Males banget gue main. Tapi kita gak jauhnya ya. Bentar. Jangan ambil dari situ, ambil dari sini kita. Itu dirugikan posisinya. Bantai yang sini dulu aja. Ini kan enak, waktu dapet zona, dapet kill dua kalian. Hai, hai. Udah kelar. Hah, lumayan lah temen ya. Buset, dia MVP Pal Kelim banyak nge gua, guys. Semangat ribur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.